Sekarang masukin cabai merah. Ini ada cabai merah teh putih cabai merah. Sebenarnya ini seharusnya pakai tomat guys, cuman aku tadi sebenarnya udah ngambil tomat, itu tomatnya sama yang tukang belanja ada dimasukin guys. Jadi ya apa adanya. Ya, sekarang ini daun salam sama serai. Hai guys, ketemu lagi dengan Pelosok Kampung Seluma. Kegiatan hari ini kita lagi mau masak telur guys. Kalau masak telur harus cuma diceplok atau didadar atau disambelin kan biasa-biasa aja. Aku cuma kalau saya kan biasanya aku tumis guys. Ini aku tadi beli telur seperempat guys. Sekarang kita biasa di aduk-aduk. Ini gak usah diaduk-aduk, gak apa-apa. Cuma ntar aku mau aduk-aduk. Kalau banyak cuma di kalau cuma di dadar atau di itu kan bosen ya guys. Ini diaduk biasa seperti biasa. Ini karena kagak ada plastik yang kecil, aku pakainya pakai plastik kresek ya teman. Kreseknya kresek yang putih ya guys. Kalau kresek putih kan bersih. Nah masukkan di sini. Masukkan di sini. Udah. Dikerjakan ntar habis itu dirajang-rajang terus tumis guys. Ini seperempat cuma segini guys jadinya ya. Direbus sampai matang seperti itu ya, seperti biasa. Cuman ini aku tambahannya tuh pakai cabai merah, cabai hijau yang gede ini. Cabai hijau yang gede ini udah disuci. Pakai bawang merah, bawang putih. Ini aku pakai serainya cuma sedikit. Aku juga di sini ada jahe, ada lengkuas, ada daun salam. Udah. Dan aku juga pakai petai nih guys. Biasa aku karena pencinta terasi aku pakai terasi. Kalau yang cinta terasi nggak suka terasi nggak. Ini guys sembari nunggu itu taruh mateng. Jadi kita rajang-rajang dulu bumbunya guys. Ini bumbunya dirajang semua guys, nggak ada yang pulang. Ya guys, ini kan emang masakan orang kontrakan ya. Ya minimalis guys, semuanya tuh serba sedikit. Serai aja cuma segini. Terus mana tadi? Ini aku pakai jahe, jahenya segini. Lengkuasnya cuma karena habis lengkuasnya di aku tadi beli, sebenarnya udah beli. Cuman enggak ada, aku pakai lengkuas gini aja. Kemarin udah jadi. Sambil nunggu itu ini jahenya yang kecil itu yang mini itu dirajang guys supaya wangi. Soalnya kalau pakai jahe kan wangi guys. Semuanya tuh kalau ini gak ada yang diulek guys. Kalau orang dikontrakan udah bilang cuma harus ngirit. Kalau nggak ngirit nggak punya duit. Ini ala ngirit orang kontrakan guys. Ini tak bisa jadi sehari guys. Kayak kemarin aku sebenarnya kan beli kemarin kan masak terong tuh. Terong 4.000. Itu pun nggak habis guys seharian. Masih aku buang karena gimana ya? Makan dikontrakan samping ngirit karena cuma sedikit, tapi emang rasanya itu kurang selera. Ya sebenarnya selera juga guys, cuman seleranya jadi karena kepikiran tak kalau makannya banyak, makannya banyak biaya hidupnya jadi banyak, jadinya ya udahlah
diminimalisir aja, minimalis jadinya semuanya. Sedikit-sedikit, banyak pelit ya guys, untuk sendiri diri sendiri kok pelit gitu ya. Biarinlah orang mau ngomong begitu buat ibu, nggak masalah emang. Mana kalau kayak dipelit-pelit juga kagak. Ada penghasilan guys, tadi ini sebenarnya ini bukan pagi guys, sudah siang, udah sekitar 11 nih. Aku tadi tuh habis ngider guys, ceritanya di sana di SD. Guys, dia habis jualan kerudung, biasa kan aku jualan kerudung udah gak kerja lagi karena kerjaan juga bermagang. Tapi satu lembar pun kerudung kagak laku guys, karena udah panas banget, jalannya muter-muter, pinggang juga sakit lagi. Melangsa lu guys, makanya guys untuk membantu saya tuh gak butuh bantuan yang istilahnya ini duit katanya GRW, KT apa gitu, gak usah lah, tolong subscribe aja lah, jangan berat-berat subscribe, subscribe kan gratis, subscribe-nya aja guys, karena aku juga lagi bikin YouTube, subscribe, komen, share gitu aja udah alhamdulillah, gak perlu pakai GRW 50 juta 30 juta kalau ada sih alhamdulillah, tapi kalau itu kan kayaknya masa orang gak kerja ngapa-ngapain tiba-tiba gitu. Kalau umpamanya ini kan kalau gak begini kan aku juga secara gak langsung mengedukasi guys gimana caranya orang hidup dikontrakan dengan budget yang minimalis seperti saya. Oh ya guys, ini ngomong-ngomong masalah masak tuh, udah dari kemarin kalau masaknya masak sendiri itu kan semuanya kan tahu apa yang mau dimasak, terus bagaimana cara pemasakannya, bersih apa enggak itu. Jadi aku seneng masak sendiri karena kan masak sendiri menurut saya bersih, karena saya kan cucinya cuci sendiri apa-apa sendiri ya, cuman mungkin kalau dilihat dari dapurnya karena dapurnya juga dapur kontrakan ya, sederhana seperti ini ya, beda guys sama dapur-dapur orang-orang kaya yang peralatannya mewah-mewah. Aku pingin seperti itu satu saat ya guys, doain ya guys, mudah-mudahan ya guys. Nih telurnya kan penampakannya seperti ini ya guys, balik dulu guys. Aku juga nih petainya mau kagak semua lah guys, sayang. Tapi semua aja lah guys, aku ragu. Ini petainya. Nih pakai petai guys. Ini petai aja segini berapa? 3.500, 1, 10.000, 3. Aku beli cuma satu. Soalnya kalau 10.000 kan bisa buat beli yang lain. Masa aku beli. Langsakan guys, judes nggak? Kayak siapa? Happy Happy? Happy apa ya? Kayaknya udah mateng nih guys. Setelah udah mateng seperti ini, apinya dimatiin, langsung kita supaya dingin dan tidak lagi ada apinya. Direndam pakai air dingin aja guys. Sekarang masukin cabai merah, ini ada
cabai merah, cabai putih dan sebenarnya ini seharusnya pakai tomat ya, cuman aku tadi sebenarnya jangan ambil tomat, itu tomatnya sama yang lupa dan jangan lebih masukin ya. Jadi ya apa adanya. Sekarang ini daun salam sama serai. Oh ya guys, ini lupa tadi. Ini buat terasi begini guys. Oh, harum. Harum terasi. Kita keluarin guys dari terasinya. Dan kita lengket. Supaya matikan sedikit petai terakhir aja. Tes rasa lagi dapat berkurang dulu. Apa ya guys? Jadi ini guys. Hai guys, ini hasil akhirnya guys. Tumis telur petek guys. Tuh, hasilnya bagus kan? Rasanya juga enak. Kita cicip dulu ya guys. Jadi kalau mama nah, telur cuma di sambelin, diceplok, didadar gulai dengan biasa. Ini untuk rekomendasi yang lain guys. Ini bisa Assalamualaikum. Ya, kocok.